lanjutan dari video sebelumnya yang waktu itu saya ngajarkan bagaimana cara melakukan trick fakey, tapi itu one neck knee backside dan front side. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara melakukan trick nollie front side soffit dan nollie backside soffit. Jadi untuk trick one neck knee kemarin dan soffit ini bisa kalian variasikan dengan menggunakan stand fakey maupun nollie. Jadi buat kalian yang mau belajar trik ini fakey maupun nollie, jangan ragu, dan ini dia tutorialnya. Said that you moved on. Dan untuk cara melakukan trik ini, di sini kalian harus memahami dulu ya bagaimana trik nollie maupun fakey. Jadi kalian bisa cek aja di link description bawah. Sering-sering cek di sana, akan banyak informasi di sana. Dan untuk melakukan trik ini itu nggak susah juga, nggak terlalu susah juga, nggak terlalu gampang juga. Intinya kalian harus menguasai trik basicnya terlebih dahulu, oke? Okay? Jadi kalian bisa cek aja di playlist itu lengkap untuk tutorial dari pertama sampai ke trik ini. Dan untuk cara melakukannya, di sini kalian hanya perlu menjalankan skateboard kalian melaju dengan posisi nollie maupun fakey, ya, goofy ataupun reguler, terserah. Lalu di sini kalian hanya perlu menempatkan kaki depan kalian di atas nose skateboard kalian untuk kaki yang depan, oke? Yang kedua, kalian menempatkan kaki belakang kalian di atas nuts skateboard di bagian belakang. Setelah kalian melajukan skateboard kalian dengan posisi itu, di sini kalian hanya perlu mendorong di bagian nose itu ke arah dalam, ya. Seperti nollie yang mendorong ke arah depan, cuman sedikit menggeser seperti ini, oke? 45 derajat seperti ini, oke? Dan untuk yang front side soffit, kalian hanya perlu mendorong ke bagian luar, 45 derajat ke bagian dalam. Jadi akan seperti ini, oke? Dari posisi ini dorong ke arah sini dan akan jadi front side soffit. So, langsung aja kita praktek. Why do you wanna end? Was it real or just pretend? Tell me why do you wanna end? Was he really just a friend? No sign of you at all. Just pictures on these walls, reminding me of how you flew away. All that we've gone through, was it all just a game to you? 'Cause I'm dying. Was it real or just pretend? Tell me why do you wanna end? Was he really just a friend? 'Cause it's playing in my head, every word that you said, I ain't worked it out yet. So why do you wanna end? Was it real or just pretend? That our love was in decline, I would have begged you not to go. I would have given even more. My heart is breaking up inside. Can't believe our love has died. Yes, it's out of my control. Why do you wanna end? Was it real or just pretend? Main capek. So, mungkin itu aja tutorial kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. So, why do you wanna end?